Kedai minuman di Solo, Jawa Tengah ini memang memiliki konsep yang berbeda. Mengusung nama Jampi Jawi, kedai bernuansa Jawa modern ini menyajikan minuman dan makanan berbahan rempah-rempah atau herbal. Beragam rempah-rempah yang merupakan bahan minuman menjadi pajangan. Bahan-bahan itu pula yang menjadi bahan campuran untuk minuman kekinian seperti kopi susu. Para pengunjung pun diajak membuat sendiri ramuan minumannya dengan menggunakan alat pembuat kopi seperti French press. Salah satunya minuman Pancasona yang berbahan jahe, secang, daun salam, kapulaga, dan bunga lawang. Bahan-bahan itu telah dikemas dan tinggal dicampurkan dengan air panas dalam French press. Perpaduan konsep tradisional dan modern itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Apalagi minuman tradisional yang disajikan juga bermanfaat bagi kesehatan. Yang Pancasona ini rasanya lumayan menyegarkan, terus hangat, dan juga menggunakan yang harusnya tadinya pakai buat kopi ya, tapi buat jamu ini, jadi bagus sih kreativitasnya. Terus tempatnya juga enak, nyaman, apalagi buat keluarga ya. Dan juga kita membuat satu jamu yang lebih modern. Kita combine dengan kopi, dengan susu, dengan isotonik, menjadi satu minuman yang harapannya bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya sajian minuman yang berisikan perpaduan tanaman tradisional, camilan makanan pun disajikan dengan paduan tanaman tradisional, seperti camilan cireng kluwung atau pelangi, yakni cireng yang dicampur dengan tanaman secang, bunga telang, dan pandan. Minuman kreasi jamu dan camilan tradisional di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp13.000 hingga Rp30.000 rupiah. Sementara untuk makanan mulai Rp20.000 hingga Rp40.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.